Hijrah dan Mi'raj memuliakan Rasulullah. Ku masih beriman tentang qada dan qadar. Dunia tidak seimbang bila munculnya Dajjal. Illuminati dibentuk Adam West semai peranan jenis sari sesaran. Islam dipermainkan oleh tentera Inggris menggunakan mat bank pinjaman. Sistem 8F dan hak keluarga Merovingian. Isaac Strauss, Jacob Astor ditantang nikmati dicipta. Majusi dah dilupas namun tetapkan kufur. Dibendung kekuatan segitiga beramik kufur. Ramai yang otaknya tak berfungsi dan perli Nabi. Nabi di Sidratul Muntaha Jibril yang jadi saksi. Kitab sihir ditangkap sejak zaman Nabi Sulaiman. Namun bangkit balik sindur balik Tempel Solomon. Rantai yang diaturkan Injil Taurat diselewengkan. Barnabas selamat tapi tetap kitab diversikan. Sudahkah kita ingat persidangan Nisia? Pengumpulan Injil di Iznik ubah segalanya. Masih ingat Rasulullah bicara rahib Yahudi? Urusan tentang roh adalah urusan Yahrobi. Bermuda segitiga lautan dan talanti. Namun tidak mereka tahu tentang rubuh Al-Qawli. Ku yakin percaya ada sistem bumi yang rosak atau tempatnya makhluk jin yang duduk berlambak. Allahu a'lam. Satu tentang kejadian di bumi, sama ada sebelum ataupun selepas, keanehan yang gaib mahupun zahir. Ini bukan untuk mengajar, tapi ingin berkongsi ilmu. Berbagai kisah dipaparkan di bumi Allah ini. Jika sudi ingin mengetahui, dengarkanlah Sirah Bumi. Masih cari Al-Masih macam Nabi Samuel. Perang akhir kan berlangsung, mungkin adanya duel. Hamdan Samdan Yafi selamat ke Bahtera. Kanan yang tersadai derhaka ke malapetaka. Di kitab Nevi'im talk about Hebrew Prophet. Ba'al-Quran Al-Furqan satu-satu complete perfect. Majas Injil Barnabas terang salibnya Judas. Isa bin Maryam diselamatkan bawa ke atas. Profesor Maurice mengkaji mayat Firaun Ramses. Masuk Islam kerana Al-Quran tampil mentafsir. Sembahan Kurafat Marduk sembahan Dewa Nabu. Nabi Ibrahim tetap sejuk walau dibakar nambu. 100 orang paling berpengaruh di dalam dunia. Nombor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangkaman Freemason, welcome to new world order. Kod Hammurabi diiktiraf kembali oleh mereka. Kekuatan Nabi Syaun perjuangan seribu malam. Nabi Uzair mengalir kalam Taurat di dalam. Satu suhu dapat salah satunya Nabi Sid. Mungkin kurang didengar selain 25 rasul ni. Peperangan hampir menang iaitu Nabi Yusak. Sirah bumi ni pernah tertahan matahari petang, pembelahan laut dan pembelahan bulan. Rasulullah punya mujizat memang tiada tandingan. Peace. Besar-besaran ada gendang untuk umumkan dia sebagai itu Tuhan. Fir'aun pun dah buat di Mesir. Begitu juga dengan zaman Ashabul Kahfi. Raja di Kianusun malam dia buat pancaragam nak umum dia Tuhan. Malam tu jugalah tujuh pemuda lari. Benito Mussolini, EDI and Nazi Hitler. Alfredo Francisco Franco, benarkah detektor? Apa punahan karakter dan pengubahan nama? Macam Jabebeha yang dikenali nama Geber. Ibn Rus, Averroes, Ibn Sina, Avicenna. Just nama dah boleh lost, Orientalis minta gila. Konspirasi 1776, Order of Perfect Bliss, Iblis kikis buat ona. ESA, CSA, Wakosmo dan NASA. 16 kali pusing ronda perhati luar angkasa. Zigurat and temenangki, kurafat yang hak kiki terbengkalai diserang Alexander masuk di Babel. Mongol serang kota Badan, tata talunya lumat. Singa kutus tampil fisabilillah berjihad. Atulah al-asli tempuh puluh ribu parsi. Seorang bagai seribu tu Al-Qaqaq Al-Tamimi. Kemukakan segala teori sains, kosmologi. Ku bentang lu takkan bantah Al-Quranul Karim. Tak kira teori Big Bang or evolusi Darwin. Before Albert Einstein teori relativitas al-kindi. Dunia yang berbagai kisah tragedi misteri. Alaf ganti abad dekat menjadi sirah bumi. Semua sekadar aspek cerita yang ku bawa. Yang benar adalah semua ilmu ni pulang ke esak.
جماعه لا جماعه الا بقياده لا قياده الا بطاعه yang bermaksud tidak sempurna Islam melainkan dengan adanya jamaah dan tidak sempurna jamaah melainkan dengan adanya pemimpin dan tidak sempurna pemimpin melainkan dengan adanya